Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini di jam 5:30 sore saya mau bikin video cara menaker makanan untuk burung lolohan agar sisa makanannya nggak kebuang, takarannya pas. Oke. Nah, pertama yang disiapkan adalah makanannya, ya, bisa pakai makanan bubur bayi, bisa pakai makanan khusus lolohan, bisa pakai campuran pur. Terus wadah untuk bikin makanannya, ya, bikin adonannya, dan juga suntikan, teman-teman. Ini suntikannya sudah saya isi air sesuai takaran, ya. Nih airnya nih sesuai takaran supaya nggak kebuang, ya, makanannya, sayang. Setelah itu, ya, kita taruh di sini. Set. Nah, terus kita bikin adonannya. Nah. Ini suka ada yang nanya bikinnya kental, encer atau gimana, Bang? Oke. Untuk kekentalan dan keencerannya sesuaikan dengan usia burungnya, ya. Karena burung saya usianya sekitar 10 harian, saya membuatnya agak encer, teman-teman. Kita kira-kira aja. Oke teman-teman, sekarang waktunya kasih makan burung lolohan saya, burung apa, lovebird. Nah, kita bikinnya kayak gini, teman-teman. Encer enggak, kental enggak. Oke, langsung aja kita sedot suntikan. Nah, kalau untuk khusus yang baru pertama ngeloloh lovebird, ya, khususnya paruh bengkok, ya. Kalau ada udara kayak gini nih, usahakan dibuang dulu, ya, teman-teman, ya, dibuang dulu, pencet aja, dibuang dulu, usahakan padat, ya, disuntikannya, ya, sampai keluar tuh, keluar, ya. Nah, kalau udah kayak gini, langsung aja kasihin ke burungnya. Ada yang nggak respon, ada yang respon, ya, teman-teman. Respon fat. Nah, ini kadang respon, kadang enggak, teman-teman. Nih. Kalau ini, dia nggak respon, ya, teman-teman. Responnya kurang. Nah, langsung aja kita suntikin, teman-teman. Masukin aja ke dalam. Nih, masukin nih. Ah, pencet pelan-pelan. Terus sampai habis. Nah, kalau udah kayak gini, dilap, teman-teman, biar nggak apa, ya, namanya, nggak kotor paruhnya tuh. Ini suka lengket nih, paruhnya suka lengket, ya. Tuh. Nah, diamin dulu, teman-teman, biar dia nelan dulu. Nah, kalau udah, lanjut lagi, teman-teman. Ya, lanjut lagi, lanjut ngoloh lagi. Nah, terus set. Nah, habis, kan, habis. Nah, kalau udah habis, dilap lagi paruhnya, teman-teman, nih, biar nggak lengket. Ini suka lengket di paruhnya, kadang mampet di lubang hidung ini, teman-teman, nih, lubang hidung dia nih, mampet makanan terus kesini berceceran jadi jelek. Kalau udah selesai begini, kita lihat di sini ada udaranya enggak, teman-teman? Kadang-kadang suka ada udaranya, teman-teman. No, ada udaranya nih, dikit nih, ya. Dikit. Gampang ngeluarnya, teman-teman. Suruh mangap aja. Mangap, pencet-pencet. Mangap, pencet-pencet. Suruh mangap aja, teman-teman, nih. Yeah.
Nah, udah nggak ada tuh teman-teman tuh. Ya. Oke. Oke, mantap. Mantap. Oke, sekian dan terima kasih. Cara ngelolohnya cukup sederhana dan mudah. Hati-hati aja ya. Oke, jangan lupa di subscribe, like, dan subscribe, like, dan komen. Oke, biarin main sekarang sama si Wanda.